Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di vlog kali ini saya mau memperlihatkan mobil yang baru aja saya beli, baru hari ini dibeli, langsung dibawa ke rumah dan menambah koleksi baru keluarga kami. Dan mobil ini punya cerita yang spesial buat saya. Kita lihat dulu mobilnya apa. Pasti teman-teman yang follow Instagram saya udah tahu. Saya baru ngambil ini, Mazda Miata generasi terbaru ND yang tipe Roadster. Mobil ini pembuatannya tahun 2016 tapi diregister tahun 2017. Dan ini adalah mobil yang sudah saya incer sejak lama. Karena Mazda Miata ND Roadster ini adalah satu-satunya di Indonesia. Tidak ada lagi, minimal sampai saya membuat video ini, Mazda Miata ND yang bentuknya roadster, karena yang lainnya bentuknya targa. Yang ada di sini ada bodi lagi dan atap lipatnya elektrik, tapi ini adalah satu-satunya Mazda Miata ND Roadster di Indonesia. Nah, kenapa mobil ini berkesan buat saya? Oke, pertama pasti teman-teman tahu saya punya Mazda MX-5 Miata generasi sebelumnya, ini generasi ketiga, kode bodinya MC. Dan dari situ saya suka Miata, roadster kecil yang lincah, yang enak buat dipakai sehari-hari dan atapnya itu bisa dibuka. Tapi pada saat generasi terbarunya keluar, saya sangat suka dengan kualitas berkendara dari mobil ini. Karena mobil ini, faktanya dia lebih ringkas lagi daripada yang generasi ketiga dan dia lebih enteng lagi sekitar 45 kg dengan transmisi dan mesin yang sudah berteknologi SkyActiv. Jadi saya langsung jatuh cinta pada saat saya mencoba mobil ini. Bahkan saya juga bilang ke Mazda, saya langsung pengen beli yang versi ini. Tapi sayangnya Mazda tidak menjual versi roadster seperti ini, yang atapnya kanvas. Karena mereka hanya menjual yang versi targa. Versi targa itu yang tadi seperti sudah saya bilang, seperti ini gambarnya. Jujur aja, saya tuh kurang suka dengan yang versi targa karena menurut saya Miata sejatinya adalah roadster. Jadi ketika atap dibuka harus seperti ini bentuk bodinya, yaitu preferensi pribadi ya. Nah, terus saya tanya Mazda, kenapa nggak dijual yang ini? Enggak, kita memang dapat jatahnya tuh masukin cuman yang targa karena mobil ini masih CBU Jepang. Lah terus kenapa masukin yang ini? Karena ini adalah unit yang bisa kita datangkan segera supaya buat dites sama media. Jadi ini adalah mobil yang paling pertama, Miata ND paling pertama masuk ke Indonesia dan mobil ini langsung dijadikan unit untuk dites dan direview oleh media. Dan saya termasuk salah satu yang pertama bertemu dengan mobil itu, bahkan masih di gudang saya udah ketemu dan ketika plat nomornya sudah jadi, saya termasuk yang pertama mengetes mobil ini. Dan waktu itu saya mau beli ke Mazda tapi tidak bisa karena mobil itu properti dari Mazda. Dan pada saat mobil ini sudah selesai tugasnya, mobil ini dijual. Dan saya diajak oleh Mazda, mau nggak Mazda Miata yang roadster ini yang satu-satunya di Indonesia, mau beli apa nggak? Pada saat itu tahun 2019 kira-kira. Saya bilang saya mau. Tapi ternyata mobil ini itu dijualnya melalui mekanisme undian. Jadi karena ada 9 orang kalau nggak salah termasuk internal Mazda yang menginginkan mobil ini, akhirnya dipakai mekanisme undian dan saya nggak dapat, orang lain yang dapat. Dan karena yang dapat mobil ini kayaknya mengerti value dari mobil ini, karena ini hanya satu-satunya di Indonesia, ini mobil saya pernah lihat ditawarkan di sebuah website dijual seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Mazda Miata padahal barunya aja tuh yang roadster yang mestinya lebih mahal, yang targa yang mestinya lebih mahal itu cuman 800 jutaan. Bukan cuman ya, maksudnya dibandingin kalau misalnya mobil ini ditawarin harga 1 miliar rupiah. Nah, ya udah saya nggak mau kalau beli 1 miliar rupiah. Tiba-tiba kemarin saya itu lagi syuting tentang tips membeli mobil bekas, kemudian juga membeli mobil bekas, dan saya tertarik dengan Toyota 86. Kemarin ada Toyota 86 di bursa otomotif Sunter. Tapi nggak begitu serak waktu itu. Habis itu saya tanya istri juga. Istri bilang kalau mau Toyota 86 Miatanya harus dijual. Wah, saya nggak mau. karena Miata tidak bisa digantikan oleh Toyota 86 menurut saya, karena atapnya bisa dibuka. Nah, setelah selesai syuting, ceritanya saya mau pulang, dan tiba-tiba saya melihat mobil ini ada dipajang di showroom di depannya, di depan tempat saya syuting. Terus saya iseng, saya tanya, dijual nggak? Oh iya Pak, dijual. Harga berapa? Dia sebutkan harganya, dan harganya tidak sampai yang gila-gilaan pada waktu itu, dan menurut saya harganya termasuk wajar. Udahlah, dari situ kepikiran, terus saya telepon Mazda, saya tanya gimana riwayatnya mobil ini, ternyata riwayat mobil ini clean, baru saja melakukan servis di Mazda dan tidak ada pernah tabrakan, tidak ada kerusakan-kerusakan yang signifikan, dan catnya juga masih orisinil semua. Ya udah, daripada penasaran, akhirnya hari ini saya bayar tunai mobil ini, dan akhirnya mobil ini bisa masuk ke garasi, dan baru pertama kali sepanjang hidup saya memiliki mobil yang benar-benar cuman ada satu di Indonesia. Nah, mobil ini saya beli itu dari Matrix Auto, dan ketika saya cek STNK-nya, ternyata STNK-nya juga masih atas nama PT Eurocars Motors Indonesia yang merupakan APM dari Mazda pada saat mobil ini diluncurkan ke Indonesia. Nggak terbayangkan betapa senangnya saya karena akhirnya saya bisa punya yang versi roadster ini, dan membuka tutup atapnya itu luar biasa. Lihat ini, kalau saya mau nutup atap tinggal begini saja, selesai. Terus kalau saya misalnya mau buka, saya tinggal tarik satu tuas. Bentar, saya mesti lihat dulu. Oke, begitu saya mau melipat, yang saya lakukan adalah melepas pengunci di dalam, dan hanya 2 detik, dan ini bisa dilakukan sambil jalan, dan jadi benar-benar di jalan tuh saya bisa buka langsung tutup. Wah, dan begitu dibuka bentuknya saya seneng banget, apalagi ini warnanya juga warna yang soul red. Saya tanya ke Mazda, apa ada kemungkinan masukin yang roadster lagi ke depannya? Sampai sekarang Mazda belum merencanakan untuk memasukkan yang tipe roadster ini ke Indonesia lagi, jadi mereka fokus hanya jualan yang Targa. Yang Targa harganya itu di 800 jutaan rupiah baru. Nah, yang roadster ini saya beli di harga 600 jutaan. Dan saya rasa itu harga yang wajar karena itu ya sewajarnya Miata. Memang harganya seperti itu, yang ND, karena yang NC aja itu harganya masih banyak yang menawarkan di atas 400 juta rupiah. Ini generasi yang paling barunya, dan karena kelangkaannya itu jadi makin memberi value. Sebenarnya bukan karena mobil ini satu-satunya di Indonesia saya beli mobil ini, tapi lebih karena memang cuman ini Mazda Miata ND yang bentuknya saya suka. Nah, sekarang saya mau liatin gimana kondisinya. Nah, tapi sebelum masuk ke detail mobil ini, saya mau ajak Anda momen ketika saya mengambil mobil ini di Matrix Auto, karena showroomnya lumayan spesial. Anda bisa lihat kondisi showroomnya seperti ini dan mobil-mobil yang ditawarkan. Nah, ini dia tempat saya mengambil Miata. Jadi seperti yang saya ceritain tadi, tadinya kemarin tuh saya tuh ini syuting di showroom depan, terus pas mau pulang lihat ada Miata itu, yaudah terus ngobrol, nanya DP, dan hari ini udah dilunasin, hari ini ngambil mobilnya. Wah, ini sih kalau buat petrolhead, ini seperti Disneyland di sini. Nanti aja kita lihat ya, sambil nanya kesiapan Miatanya. Halo Pak Ahmad. Siang, Pak. Ah, ini tadi udah ditransfer, udah transfer semua, udah dicek belum? Udah. Ntar saya siapin buku-bukunya ya Pak, kelengkapannya, ada kunci serep, semua saya siapin. Oke, jadi nanti mau disiapin dulu ya? Siap. Oke, sambil disiapin saya mau lihat-lihat. Boleh, ya Pak, silakan. Halo, Pak. Ah, ini Pak Charles. Ah, Pak Charles, boleh ya pakai ini nggak? Biar jelas. Oh, siap. Iya, di sini aja di sini ya, di klip ya. Oke, cukup. Oke, Pak Charles. Iya, gimana Pak Fitra? Pengen lihat-lihat aja. Silakan. Nih, mobilnya tuh mobil unik semua, dan banyak kan mobil langka juga di sini. Iya. Ini Maserati Ghibli ya? Ghibli Pak, betul. Ini tahun 2017. 2017. Ghibli S. Oh, iya. Yang spek lu agak tinggi ya. Betul. Ini dilepas berapa? Saya buka di 1150. 1150. Maserati 1150 tahun 2017. 17. Baru 3 tahun tuh. Iya. Ini A5 nih. A5 coupe. Saingannya BMW seri 4 nih. Betul. Ini berapa ditawarinnya? Saya open di 950, Pak. 950. Iya. Jimny. Ini udah di stiker ya? Di stiker, betul Pak. Di stiker. Manual. Manual. Ini harganya berapa? Saya open di 460. Jimny mahal-mahal banget sekarang. Wih, Bentley. Ini Bentley Continental GT yang generasi setelah ini, itu harganya di dekat-dekat 10 miliar. Yang ini tahun berapa, Pak? Ini 2013. Jualnya di? Saya open di 3M. 3M. Sepertiganya harga baru. Seri 7. Ya. Ini dijual juga? Dijual, Pak. Ini tahun 2017. 2016. Oh, 2016. Pertama kali keluar ya, CBU. Ini lepas? Lepas di 1195. Ih, apal banget ya harga-harganya. Wah, Charles. Wah, ini seri 4 nih. Nih. 4. Ini bukan 435 nih, ini 440 nih, artinya yang model baru. Oh iya, Desember 2019. Minta di 1275. Barunya di 16-an ya. 1615 kalau nggak salah. Tinggi banget nih Pak Charles, tingginya berapa? 192 saya Pak. 192, 177 putus. Ini nih unik nih. Ini diesel nih. Dengan plat nomor sesuai. Oh iya, 730 LD ini beneran plat nomor. Beneran, plat nomor beneran. Diesel nih jarang-jarang BMW itu ngeluarin yang seri 7 diesel nih masuk ke Indonesia, dan ini efisien. Torsinya gede banget. Ini ngelepas berapa? Kita di 625 juta. Heh? 600-an? Seri 7? Satu generasi sebelum ini kan? Sebelum betul, yang sekarang kan? Betul. Wih, Cayman. Ini Cayman yang masih 6 silinder. PDK. Yang 6 silinder ya? Betul, 2700 cc. Ya, bukan generasi yang paling baru ya? Oh bukan. Satu generasi sebelum. Yang non-turbo ini. Berapaan Cayman gini? Kita open di 1150. 1 miliar lebih dikit tuh Porsche. Nah, ini sih masih baru banget ini mobil. Iya, masih baru sekali. CLA 200 generasi paling baru. Iya. 1300 cc, 1300 sekian, dibilangnya 1400 cc. Betul. Turbo 163 HP. Ini berapa mintanya? Kita di 800 juta. 800 juta. Masih tinggi ya. Iya. Kita lihat lagi. Ah, ini C-Class ya? C-Class. Wah, itu Mini Cooper S. Tahun? 2019. Ini minta berapa? Saya di 815, Pak. 815 ya, Mini. Masih gila harganya. C-Class. Abarth. Itu langka juga cabriolet. Oh, ini Cabrio. Dan mesinnya Abarth. Betul. Dan dia artinya pakai automated manual transmission. Betul. Terus transmisinya udah nggak ada tuas, dia cuma tombol aja. Ini minta berapa? Kita open di 400. 400 loh, Abarth. X6 ya, M Sport Package. Tahun? 2017. Oh, ini berapa mintanya? 1,250. X6 masih mahal banget ya? Ini sama ya, Ghibli juga ya? Iya sama, Ghibli. Range Rover Sport. Oh iya, Range Rover Sport. Autobiografi. Ini minta berapa? Kita ini opennya di 1850. Oh iya. Barunya bisa di dekat 3-an ya. Oh, sekarang 3-an betul. 3-an kan. Ini Cayman yang baru nih. Ini yang baru. Yang udah 4 silinder ya. Betul. 18 ya. Ini minta di? Saya opennya di 1775. 1775, barunya di atas 2. Betul. Tuh lihat ada GLC 2020. Ini yang 2000. Oh iya. All new model. Yang udah MBUX ya? Betul. Lah, ini belum lama nih saya tes buat auto driver udah ada secondnya aja di sini. Betul. Ini minta berapa? Saya di 1M25, Pak. 1025. 1025. Ini kayak baru banget ini yang facelift. Ini Range Rover agak tua nih. Iya, 2009 antik gitu, Pak. Jalan 30.000. Oh, itu minta? Saya mintanya di 600 juta. 600? Wow. Ini mobilnya kan nyentrik-nyentrik semua nih Pak di sini. Itu dijamin kondisinya bagus semua? Kita jamin Pak, kalau tidak bagus, tidak antik, kita tidak ambil. Kita nggak main restoration, tidak. Oh, nggak main restorasi. Jadi tidak. Emang mengambil yang emang udah dipilih bagus? Apa adanya, benar. Oh iya. Dan kita cek ke bengkel resmi dulu selalu. Nah, Kak, Oke, kalau teman-teman mau lihat koleksi lengkapnya Matrix di mana? Bisa lihat di Instagram, ya. Matrix_auto. Sama satu lagi Matrix_motor. Oh ya udah, nanti dicatat di sini nih. Iya. Oke, makasih jalan-jalannya. Thank you banyak. Saya mau langsung mau ngambil ini. Siap. Saya nggak perlu tanya lagi yang ini ditawarin berapa udah. Udah siap, Pak Ahmad? Siap. Nah, pakai ini, Pak, biar kedengeran suaranya. Oke. Siap. Apa aja nih, Pak? Ini saya buka ya, Pak. BPKB, Pak. BPKB. Faktur, form A, komplit Bapak dicek dulu. Ini masih pemilik pertama ya namanya? Masih. PT Eurocars Motors Indonesia. Bener, ini adalah mobil yang saya pakai waktu itu. Ini kunci serep dan kunci asli. Ini asli, ini serepnya. Kunci asli. Ini serepnya. Ini kunci serepnya, ya. Oke. Dan buku manual. Servis manual? Ya. Ada di sini, boleh lihat. Buku waranti. Sama servis, buku manual. Buku manual. Oh, manualnya bahasa Inggris ya? Iya. Nggak ada yang bahasa Indonesia ya? Dia emang bahasa Inggris ya? Oke, sip. Masukin situ aja semuanya. Ini yang kunci aslinya ya? Iya, Pak. Ini saya buat kantongin aja ya? Iya, Pak. STNK? STNK? Sampai 2021? 2021, okay. Bulan 7. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan lupa balik lagi ya, Pak. Iya, tolong balikin itunya, Pak. Siap. Ntar aku bawa. Makasih, Pak Ahmad. Ya, Pak, makasih. Pak Charles, makasih. Ya, oke, sekarang kita ambil mobilnya dan balik lagi ke reviewnya. Nah, kita lihat dulu dari kondisi kanvasnya. Jadi kanvasnya itu bukannya dari sini, kalau mau nutup. Nah, ini kondisi kanvasnya semua masih bagus, tidak ada sobek sama sekali, kacanya juga. Kalau kotor-kotor seperti ini biasa, karena dia dicuci pakai air juga nggak apa-apa. Dan masih benar-benar perfect kondisi kanvasnya. Kemudian interior. Nah, ini juga bisa dilihat benar-benar setirnya juga belum ada bekas-bekas pakai. Kemudian pedalnya juga itu masih seperti baru. Cuman memang di sini nih. Di pintunya agak gores, bukan di pintunya, di tempat duduknya jok kulitnya ini agak gores nih, kalau teman-teman bisa lihat nih seperti ini. Karena kan banyak kan orang keluar masuk lewat sini, tapi nggak apa-apa karena itu bisa direparasi. Saya punya temen yaitu Vertu Concept, dia sudah bisa reparasi seperti ini, jadi itu nggak masalah. Nah ini lihat nih, ini plastiknya aja bahkan belum di ini sama sekali. Belum dibuka sama sekali. Kemudian nih trim-trim pintunya semua juga masih mulus ya. Ini kotor aja biasa, bisa dibersihin. Terus cup holdernya juga masih normal. Nah ini lacinya, entertainment sistemnya juga masih normal semua ya. Iyalah karena mobil ini kilometernya baru 15.000 kilometer. Mesin tidak ada modifikasi sama sekali. Benar-benar ini mesin standarnya 2000 cc 4 silinder SkyActiv teknologi 160 PS dan dia menyalurkan tenaganya ke roda belakang lewat transmisi 6 speed otomatis. Sayangnya memang nggak ada yang manual tapi nggak apa-apa deh. Otomatiknya juga soalnya SkyActiv jadi dia juga sudah cukup sigap dan dia dilengkapi dengan pedal shift yang sudah lebih proper dari sebelumnya, plus di kanan, minus di kiri. Tapi kalau buat review lengkap mobil ini sebenarnya saya sudah bikin di Auto Driver, jadi nanti saya kasih linknya di deskripsi, teman-teman bisa lihat review lengkap mobil ini. Kemudian mobil ini juga sudah pakai keyless smart key, jadi tinggal kantongin kunci yang ininya aslinya, tinggal kantongin di sini. Nah ini tinggal buka tutup di sini. Bagasi juga tuasnya itu di sini. Atau bisa langsung dari tuas di dalam kabin. Nah ini bagasi juga masih standar. Nah ini surat-suratnya tadi semua saya taruh di sini. STNK juga ini masih sampai tahun 2021 Juli. Jadi ini baru aja diperpanjang. Jadi saya nggak perlu perpanjang lagi sampai 2021. Nah di sini ada tire repair kit. Ini kondisi bagasinya juga masih bagus. Nah ini Mazda MX-5 RF nih seperti yang dijual tuh ada targanya di belakang. Jadi ini mobil unik satu-satunya di Indonesia, tapi bener-bener ini dari APM-nya. Jadi bener-bener masuk secara resmi dan semua waranti spare part semua dijamin oleh Mazda. Nah, tapi ada satu dilemanya. Saya itu masih sayang banget sama yang Miata NC ini, karena ini menurut saya punya kelebihan dibandingkan yang baru. Dia atapnya keras, bukan soft top. Jadi dia memberikan perlindungan yang lebih baik, kekedapan suara yang lebih baik, tapi dia bisa dilipat secara elektrik dan menjadi bentuknya seperti roadster, seperti ini. Jadi ini nggak ada lagi di ND yang pelipatan atapnya itu seperti Mazda Miata ini. Nggak ada lagi. Dia cuma ada yang hardtop itu modelnya RF atau yang model roadster seperti ini yang pakai soft top. Makanya saya tuh nggak pengen jual mobil ini. Tapi saya makin kehabisan tempat parkir dan rasanya juga harus dijual. Kayaknya ya. Nggak tahu nih mesti dijual apa nggak. Saya sih dalam hati nggak pengen jual. Tapi secara rasional ya ini memang harus dijual karena saya udah ada generasi barunya dan menu-menuin tempat parkir juga. Aduh, karena ini ada hal yang tidak tergantikan oleh Miata ND ini, walaupun ND ini lebih enak disetir, lebih sigap, lebih ringan, lebih modern dalamnya, udah pakai MZD Connect, udah audionya juga sudah Bose, kemudian semuanya udah jauh lebih modern, tapi ya itu, atapnya soft top, dia tidak bisa atap seperti Miata NC yang hard top, tapi bisa tetap bentuknya roadster. Ya udah, jadi saya sekarang masih mikir-mikir NC-nya mau dijual apa enggak. Kalau misalnya nanti mau dijual, saya akan umumkan di Instagram saya @fitra.eri atau di tempat saya dan istri saya itu jual barang bekas kami, yaitu di @prilove_rimafitra. Nah, bisa di situ. Jadi begitu dulu teman-teman, saya sharing kebahagiaan saya akhirnya bisa dapat mobil ini. Mobil ini saya pakai bukan buat nanti investasi dijual lagi. No. Saya beli mobil ini karena memang saya suka dan saya pengen pakai sendiri. Saya belum ada niat ngejualnya lagi. Bahkan NC juga sebenarnya saya nggak niat jual, cuman kayaknya harus dijual. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Nanti di video nextnya mungkin kalau sempat saya akan bawa ini mobil jalan dan saya akan review bagaimana rasanya setelah 15.000 km karena ini kilometernya sudah 15.000. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.